Oke cuy, balik lagi di channel gue, Andre Gandrung Indonesia. Nah cuy, di video kali ini gue bakalan jelasin tutorial untuk melawan naga Mechadrake nih cuy. Nah jadi banyak yang komen, bang gimana sih bang caranya bang? Bang gimana cara lawan naganya bang? Nah cuy, jadi kalau kalian pingin lawan naga itu, kalian harus main Battle Royale Ranked dan kalian harus main squad ya tentunya. Nah di sini kalian harus kalahin monster-monster kecil dulu sebanyak 3 kali. Nah kemudian di match yang selanjutnya kalian harus boyah ya, dan wajib di map Bermuda nih cuy. Nah di sini gue langsung aja main sama random dan gue bakalan contohin gimana cara lawan naga Mechadrake ya guys ya. Nah langsung aja kita ke matchnya cuy. 1 hour later. Nah cuy, di sini kan tadi ada tulisan kayak di tengah-tengah sini ada tulisan kayak Mechadrake trial. Nah itu berarti tandanya kalian bisa lawan naga setelah kalian boya ya. Jadi kalian usahain kalau ada kayak tanda-tanda gitu, di sini kalian harus boya gitu ya kan. Nah di sini kebetulan dapat map Bermuda, jadi kita bisa lawan ya. Berlama-lama kemudian. Oke cuy, ini adalah match pertama gua dan di sini gua langsung aja ngidupin monsternya ya guys ya. Nah di sini kalian bisa lihat tuh peringatan villain muncul dan kalian harus kalahin ini 3 kali gitu ya kan. Nah kebetulan banget nih musuhnya gampang banget di sini bosnya, dan gua udah selesai ngalahin 1 cuy. Dan poin kalian yang di awal match bakalan bertambah menjadi 1/3 gitu ya kan. Nah kalau kalian sudah selesaiin kalahin musuh 3, kalian nanti bisa munculin lawan naga besar ya, atau naga Mechadrake nya cuy. Terima kasih. Tapi harus itu ya pokoknya, beda match gitu ya kan. Nah habis ini tuh nambah 1, terus main match lagi kalahin 1 gitu terus cuy, sampai 3 kali cuy. Nah nanti kalau yang udah ketiga kalian tinggal boyahin aja dan bakalan lawan naga seperti abang ini cuy. Ntar ya. Nah di sini gua udah boyah dan pasti ada kayak notif gitu cuy, kita bisa melawan naga Mechadrake ya. Nah ini peringatan Mechadrake datang dan kalian bisa kalahin. Jadi tuh naganya tuh ada 3 kepala, jadi kalian harus hancurin ketiga-tiganya biar kalian tuh menang cuy. Nah contohnya adalah seperti ini, gua langsung aja hancurin palanya 1 persatu. Nah kan tinggal 2, gua tinggal emot-emot doang, dan di sini temen gua yang harus selesai misinya cuy. Tapi kelamaan, ya udah kita bantuin aja di sini. Dan ternyata susah banget cuy, kalian bisa terserap oleh auman si naganya dan tinggal 1 ya kepalanya. Di sini gue emot-emot dulu dan langsung aja kita bunuh aja ya, kelamaan cuy. Nah oke, ini udah sekarat ya nyawanya, kita emot dulu dan boyah cuy. Nah keuntungannya apa bang kalau lawan naga ini? Nah keuntungan buat kalian adalah skor BR kalian ketika boyah bakalan dikali 2 cuy. Kalau nggak percaya kalian bisa lihat video ini yang terakhir ketika rank gua naik cuy.